Untuk lain kali, kalau kamu masih kerja sampai ke sana, kamu akan masuk ke daerah Bibikin. Beda di sini, kalau dorang ini muka uang, dorang suruh masuk saja, takar ruang biar tanah adat juga hancur untuk dapat uang. Kayu saja macam begini dong hitung. Kita tidak perlu begitu, kita juga ingin supaya kita juga maju, tapi kamu yang salah. Kamu tidak pernah datang bicara dengan kita. Kita terima dengan pembangunan yang ini, tapi kalau cungkil kita punya kehidupan ini, cungkil tempat-tempat keramat, tanda, hanya itu saja petanya, tidak ada tertulis. Tapi kita bisa hidup aman dengan hanya melihat hutan dan dusun. Karena itulah peta kita. Batas-batas keharmonisan antara marga dengan marga, antara wilayah dengan wilayah, wilayah kampung dengan wilayah kampung ada di situ. Rawa besar ini batas, tapi dia punya batas-batas ada lagi secara tidak tertulis, tapi kita kenal. Kita kenal alam, karena kita dekat dengan alam. Kita tahu bahwa Yolmen punya sebelah, Belah Gese punya sebelah, atau Awabalik punya sebelah, atau Gepsi atau Moiwen punya sebelah. Itu sudah tertulis. Yang kasih tahu kita itu alam, pohon, biar satu pohon saja. Kalau tebang dia itu kau sebunuh marga. Kita akan baku bunuh karena tempat itu tidak jelas. Tapi hutan rawa itu yang kasih tahu kita bahwa moyang batas di sini. Kita tidak baku bunuh, kita tahu antara saudara dan saudara. Jangan kamu datang kita baku bunuh, tambah lagi kamu kasih kita uang, tanah, selmat dan segala macam. Itu yang kita baku bunuh terakhir.
Yang dulu orang tidak tahu hitung kayu ini satu berapa, tapi sekarang orang sudah bisa hitung. Awas, hati-hati. Jangan kita gara-gara kayu kita baku bunuh. Belum lagi tanah. Mau muka kita tak panggil pemu di firmanya. Mereka cuba kat kilong lah. Tidak gitu. Aduh. Orma geli ge balamu lah buku. Ha, bulu mai pa orma. Evaziones que te pone. Kita lihat tali-tali toko, tapi kita juga bisa buat tali-tali toko. Hanya Emma ba ma kakala jadi saya bisa kasih warna di mouse punya. Dombe bisa pikir saya itu mouse. Bacaan kedua. Seperti telah dijanjikan kepada Daud, Allah akan mengangkat seorang juru selamat dari keturunan Daud. Bisa lihat di tempat ini, ada bekas-bekas bedeng sejak zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Tete-tete dan sudah buat ini, bedeng-bedeng ini. Itu bukti artinya bahwa tanah-tanah ini sudah tidak ada. Tanah-tanah semuanya sudah dibagi habis. Tidak ada tanah yang kosong di sini jadi. Dimanapun tempat itu, tanah sudah dibagi. Melalui dusun, dibatasi oleh rawa, hutan, dan lapang-lapang besar. Maka kita nyatakan bahwa tidak ada tanah yang kosong. Siapapun yang mau datang ke sini itu harus duduk bicara untuk temukan kesepakatan yang benar dan sah. Jadi perubahan-perubahan itu sudah kita bicara di sini dalam film yang kita buat, dan ini film pertama Prater yang dilatih kita untuk bisa sampai ke seluruh dunia.
Saya masih bicara banyak dan saya tinggal di kota lama, jadi saya adopsi budaya lain, budaya bicara banyak dan kalau yang di kampung dong tidak bicara. Dia surasa bahwa kau sudah kasih mati dia dengan cara cungkil dia punya.